Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Kathir menceritakan berkenaan Harun al-Rashid menyerang Rom kerana Raja Rom memungkiri perjanjian. Mari dengarkan kisahnya. Assalamualaikum, join saya di Telegram ustazzul.id dan infaklah pada hari Jumaat dengan link di bawah. Terima kasih. Apabila Nafkur mengambil pemerintahan Rom dari tangan Ratu Irene, pada masa itu Rom diperintah oleh wanita. Nafkur yang berjaya menjadi pemerintah secara konspirasi cuba memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Abbasiyah di bawah pimpinan Harun al-Rashid. Padahal semasa zaman Ratu Irene, Rom membayar jizyah sebagai tanda perdamaian dengan Islam. Tetapi apabila Nafkur menjadi pemerintah Rom, dia berani untuk memutuskan perjanjian itu. Dia lalu menulis satu surat kepada Khalifah Harun al-Rashid. Ini isinya. Dari Nafkur, Raja Romawi kepada Harun, Raja Arab, raja-raja sebelum aku ini telah memposisikan dirimu di tempat tertinggi dan memposisikan diri mereka di tempat yang rendah. Lalu, mereka mengirimkan kepadamu harta kekayaan yang aku takkan lakukan untukmu. Kerana itu adalah satu kebodohan dan penakut. Setelah kau baca suratku ini, hendaklah engkau kembalikan semula kekayaan yang pernah dikirimkan kepadamu. Jika engkau tidak berbuat demikian, maka kepedanglah akan menyelesaikan masalah. Setelah Harun al-Rashid membaca surat itu, beliau sangat marah hinggakan tidak ada seorang pun yang berani memandang dan berbicara dengannya. Dia pun meminta tinta dan menulis di atas kertas Bismillahirrahmanirrahim dari Amirul Mukminin kepada Nafkur anjing Rom. Hai anak perempuan kafir, aku telah baca suratmu. Jawapannya adalah apa yang engkau lihat bukan yang engkau dengar. Wassalam. Harun al-Rashid tidak menjawab panjang tetapi segera bertindak menyerang dan menundukkan Nafkur. Kata orang, cakap banyak pun tak guna, bertindak barulah dikira berani. Khalifah pun mengerahkan bala tenteranya untuk menyerang wilayah Rom dan akhirnya hampir menawan kota Heraklius. Apabila melihat wilayah Rom hampir jatuh, Nafkur yang bimbang akan mengalami kekalahan meminta belas kasihan dan berjanji akan membayar semula jizyah sebagai tanda perdamaian dengan Islam. Harun al-Rashid menerima permintaan itu. Setelah itu Khalifah pun pulang menuju ke Baghdad. Semasa Harun al-Rashid sampai di satu wilayah yang bernama Riqqah, tiba-tiba Nafkur mengkhianati janjinya dan enggan menyerahkan jizyah yang dijanjikan. Anggapan Nafkur musim dingin sudah hampir tiba dan mustahil tentera Islam akan datang semula ke daerah Rom kerana payah untuk berperang di musim itu. Mendapat tahu pengkhianatan itu, Harun al-Rashid menyusun kembali kekuatan untuk menyerang Rom. Serangan kali ini sampai dapat menawan kota Heraklius, sebuah kota berhampiran dengan Konstantinopel, menawan kota Sisilia, Makedonia dan Cyprus. Kesombongan Nafkur akhirnya dibalas dengan satu persatu wilayah jajahannya dapat dikuasai oleh Abbasiyah. Kisah ini menggambarkan umat Islam terdahulu dipandang tinggi oleh bangsa dan agama lain di masa itu hingga mereka membayar ufti demi menjaga hubungan dengan Islam. Apabila ada mencari masalah dengan Islam, Khalifah tidak banyak berkata-kata tetapi lebih mengambil tindakan cepat dan tegas terhadap wilayah yang mencari pasal dengan Islam. Marilah kita bercita-cita untuk meletakkan Islam setinggi itu. Moga kisah Harun al-Rashid ini mentransformasikan diri kita supaya berusaha walaupun sedikit untuk terus jihad meletakkan Islam di tempatnya semula. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tiada yang lebih tinggi darinya. Assalamualaikum.